Abu Hamid bin Hazruya al-Balhi, seorang warga yang terkemuka di kota Balkh, mempersunting putri yang soleh dari gubernur kota itu. Di antara sahabat-sahabat dekatnya adalah Hatim al-Asham dan Abu Yazid al-Bustam. Ia pergi ke Nishapur dan meninggal dunia tahun 240 Hijriah, 864 Masehi, dalam usia 95 tahun. Ahmad bin Hazruya mempunyai 1000 orang murid, yang masing-masing dapat terbang di angkasa dan berjalan di atas air. Ahmad bin Hazruya selalu mengenakan seragam tentara. Istrinya Fatimah merupakan seorang pembimbing ke jalan kesufian. Ia adalah putri pangeran kota Balkh. Setelah bertaubat, ia mengirim utusan kepada Ahmad bin Hazruya disertai pesan. Lamarlah aku kepada ayahku. Ahmad bin Hazruya tidak memberi jawaban, kemudian dikirimnya utusan kedua dengan pesan. Ahmad bin Hazruya, kusangka engkau lebih berjiwa satria daripada yang sebenarnya. Jadilah seorang pembimbing, jangan jadi seorang pembegal. Maka Ahmad bin Hazruya lalu mengirimkan wakilnya untuk melamar Fatimah kepada ayahnya. Karena menginginkan keridhaan Allah, ayah Fatimah menyerahkan putrinya kepada Ahmad bin Hazruya. Fatimah meninggalkan segala urusan dunia dan memperoleh ketenangan menyertai Ahmad bin Hazruya di dalam penyepian. Hari demi hari mereka lalui. Sehingga suatu ketika Ahmad bin Hazruya bermaksud menemui Abu Yazid, Fatimah ikut serta. Ketika berhadapan dengan Abu Yazid, Fatimah membuka cadar mukanya dan turut berbincang-bincang. Ahmad bin Hazruya kesal menyaksikan kelakuan istrinya itu, dan api cemburu membakar dadanya. Fatimah, alangkah berani sikapmu ketika berhadapan dengan Abu Yazid. Tegur Ahmad bin Hazruya kepada istrinya. Engkau mengenal ragaku, tetapi Abu Yazid mengenal batinku. Engkau membangkitkan hasratku, tetapi Abu Yazid mengantarkan aku kepada Allah. Buktinya, Abu Yazid dapat hidup tanpaku temani. Tetapi engkau senantiasa membutuhkan kehadiranku, jawab Fatimah. Sikap Abu Yazid terhadap Fatimah tidak canggung. Suatu hari terlihatlah olehnya jari-jari tangan Fatimah yang berinai. Abu Yazid lalu berkata, Fatimah, mengapakah engkau mencat jari-jari tanganmu? Abu Yazid, sebelumnya engkau tak pernah memperhatikan jari-jari tanganku yang berinai ini. Karena inilah aku tak merasa canggung terhadapmu. Kini, setelah engkau memperhatikan tanganku, tak pantas lagi aku bergaul denganmu, sela Fatimah. Mendengar ini Abu Yazid tak mau kalah. Aku telah meminta kepada Allah agar wanita-wanita yang terpandang olehku tidak lebih menggairahkan hatiku daripada dinding. Dan demikianlah yang diperbuatnya terhadap diri mereka dalam pandangan mataku. Setelah itu, Ahmad bin Hazruya dan Fatimah berangkat ke Nishapur. Di sana mereka mendapat sambutan yang hangat. Suatu waktu, Yahya bin Mu'az singgah di Nishapur sebelum meneruskan perjalanannya menuju Balkh. Ahmad bin Hazruya bermaksud menyelenggarakan pesta-pesta menyambut kedatangannya. Ia pun meminta pendapat Fatimah. Apakah yang kita perlukan untuk pesta penyambutan Yahya? Beberapa ekor lembu dan domba, jawab Fatimah. Perlengkapan-perlengkapan, lilin-lilin dan minyak mawar. Di samping itu kita masih membutuhkan beberapa ekor keledai. Apabila ada seorang pejabat yang datang untuk bersantap, maka anjing-anjing tetangga pun harus mendapat bagian juga, jawab Fatimah. Demikianlah semangat kekesatriaan sejati Fatimah, karena itulah Abu Yazid pernah berkata. Jika ada yang ingin menyaksikan seorang laki-laki sejati yang bersembunyi di balik pakaian perempuan, pandanglah Fatimah. Ahmad bin Hazruya berkisah sebagai berikut. Telah lama sekali, aku menindas hawa nafsuku. Suatu hari orang-orang berangkat ke medan perang, hasratku pun timbul menyertai mereka. Batinku membisikkan beberapa hadis yang menjelaskan pahala-pahala akhirat bagi yang berjuang di jalan Allah. Aku terheran-heran, dan berkata dalam hati, batinku biasanya tidak gampang mematuhi kehendakku. Tak seperti sekarang ini. Mungkin hal ini karena aku senantiasa berpuasa. Sehingga batinku tak dapat lagi menanggung lapar lebih lama. Dan ingin agar aku menghentikan puasaku. Aku lalu membulatkan tekad, aku akan berpuasa terus-menerus selama perjalanan. Aku sangat setuju, jawab batinku. Mungkin batinku berkata demikian, karena aku bisa melaksanakan salat di sepanjang malam, dan ingin agar aku tidur dan beristirahat di malam hari. Aku tidak akan tidur sebelum fajar, tekadku pula. Aku sangat setuju, jawab batinku.
Aku semakin terheran-heran. Kemudian terpikirlah olehku, bahwa mungkin batinku berkata demikian. Karena ingin bergaul dengan orang ramai, jemu dalam kesepian dan membutuhkan hiburan. Maka aku pun bertekad. Kemanapun aku pergi, aku akan menyendiri, dan tidak akan berkumpul bersama orang lain. Aku setuju sekali, batinku malah menyetujuinya pula. Habislah sudah dayaku. Dengan segala kerendahan hati, aku memohon kepada Allah. Semoga Dia berkenan menunjukkan kepadaku tipu daya batinku. Atau memaksa batinku untuk mengaku secara terus terang kepadaku. Maka berkatalah batinku kepadaku. Setiap hari, dengan menindas segala keinginanku, engkau akan terbunuh. Aku bebas. Dan seluruh dunia akan gempar dengan berita Ahmad bin Hazruya yang gagah perkasa. Telah mati terbunuh dengan mahkota syuhada di atas kepalanya. Maha besar Allah yang menciptakan batin yang munafik baik selagi hidup maupun sesudah mati. Engkau bukanlah seorang muslim sejati di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aku sangka engkau ingin mentaati Allah. Rupanya engkau hanya sekedar mengencangkan ikat pinggangmu, seruku. Sejak saat itu, aku lipat gandakan perjuanganku melawan batinku sendiri. Seorang pencuri berhasil masuk ke dalam rumah Ahmad bin Hazruya. Setiap sudut telah diperiksanya tetapi tak satu pun yang ditemukannya. Dengan rasa putus asa ia hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Ahmad bin Hazruya memanggilnya. Anak muda, ambillah ember itu, timbalah air dalam sumur itu, kemudian bersucilah dan salat. Jika nanti kudapatkan sesuatu, akan kuberikan kepadamu supaya engkau tidak meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong. Anak muda itu berbuat seperti yang disarankan Ahmad bin Hazruya. Ketika hari telah siang, seorang lelaki membawa 100 dinar emas untuk Syekh Ahmad bin Hazruya. Ambillah uang ini untuk ganjaran salatmu tadi malam. Ahmad bin Hazruya berkata kepada si pencuri. Sesaat itu juga tubuhnya gemetar, ia menangis dan berkata, aku telah memilih jalan yang salah. Baru satu malam berbakti kepada Allah. Sudah sedemikian banyaknya karunia yang dilimpahkannya kepadaku. Si pencuri bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Ia tidak mau menerima dinar emas tersebut. Dan kemudian ia menjadi salah seorang murid Ahmad bin Hazruya. Suatu ketika, Ahmad bin Hazruya mengenakan pakaian compang-camping, lalu mampir di persinggahan para sufi. Sebagai seorang sufi, sepenuh hati ia membaktikan diri dengan kewajiban-kewajiban spiritual. Tetapi para sufi yang berada di persinggahan itu, meragukan ketulusan Ahmad bin Hazruya. Orang ini tidak tinggal di persinggahan ini. Mereka berbisik kepada syekh mereka. Pada suatu hari, Ahmad bin Hazruya pergi ke sumur, dan timbanya terjatuh. Para sufi di tempat itu mencaci maki Ahmad bin Hazruya. Ahmad bin Hazruya segera berkata kepada ketua mereka, dan berkata kepadanya, bacalah Fatihah, agar timba yang terjatuh itu keluar dari dalam sumur. Permintaan apakah ini? Seru sang syekh dengan heran. Jika engkau tidak mau, izinkanlah aku yang membacakannya. Syekh lalu memberikan izin. Ahmad bin Hazruya membacakan Fatihah, dan timba itu pun muncullah ke permukaan air. Menyaksikan kejadian ini, si Syekh melepaskan topinya dan bertanya, anak muda, siapakah engkau ini sebenarnya? Sehingga gudang gandumku hanya seperti dedak dibanding dengan sebutir gandummu? Ahmad bin Hazruya menjawab, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu agar mereka menghargai musafir. Seorang lelaki mendatangi Ahmad bin Hazruya dan berkata, aku sakit dan miskin. Ajarilah aku suatu cara sehingga aku terlepas dari cobaan-cobaan ini. Tuliskanlah setiap macam usaha yang engkau ketahui di atas secarik kertas. Taruhlah kertas itu di dalam sebuah kantong. Dan bawalah kantong itu kepadaku, jawab Ahmad bin Hazruya. Lelaki itu menuliskan setiap macam usaha pada sehelai kertas. Lalu ia masukkan ke dalam sebuah kantong, kemudian diberikannya kepada Ahmad bin Hazruya. Ahmad bin Hazruya memasukkan tangannya ke dalam kantong itu, dan mengeluarkan secarik kertas. Ternyata di atas kertas itu, tertulis perkataan, merampok. Engkau harus menjadi seorang perampok, ujar Ahmad bin Hazruya. Lelaki itu terheran-heran. Namun ia segera meninggalkan tempat itu, dan bergabung dengan sekawanan perampok. Aku suka melakukan pekerjaan seperti ini. Tetapi apakah yang harus kulakukan, tanyanya kepada mereka. Ada satu peraturan yang harus ditaati di dalam pekerjaan seperti ini.
Perampok-perampok itu menerangkan, "Apapun pekerjaan yang kami perintahkan kepadamu, harus engkau laksanakan. Akan kutaati perintah kalian," ia meyakinkan para perampok itu. Beberapa hari ia bergabung dengan mereka. Pada suatu hari, lewatlah sebuah kafilah. Perampok-perampok itu menghadang dan membawa salah seorang kafilah itu, yaitu seorang yang kaya raya, kepada sahabat baru mereka. "Potong lehernya," perintah mereka. Lelaki itu tertegun. Ia pun berkata dalam hati, "Kepala perampok ini telah membunuh banyak manusia. Lebih baik jika dia sendirilah yang kubunuh daripada saudagar ini. Jika engkau menghendaki pekerjaan ini, taatilah perintah kami," kepala perampok itu berkata kepadanya. "Jika tidak, pergilah dari sini dan carilah pekerjaan lain. Jika harus mentaati perintah, maka perintah Allah lah yang harus kutaati, bukan perintah perampok-perampok." Lelaki itu berkata sambil menghunus pedangnya dan melayangkannya ke leher kepala perampok. Dia lepaskan saudagar tersebut dan melayanglah kepala ketua perampok itu. Melihat ini, perampok-perampok lain segera mengambil langkah 1000. Barang-barang rampasan kafilah itu, mereka tinggalkan dan saudagar itu selamat. Si saudagar memberinya emas dan perak sedemikian banyaknya, sehingga ia dapat hidup dengan tenang sesudahnya. Pada suatu ketika, Ahmad bin Hazruya menjamu seorang guru sufi. Untuk itu Ahmad bin Hazruya menyalakan 70 batang lilin. Melihat pelayanan yang mewah ini, si guru sufi mencela, "Aku tak senang menyaksikan semua ini. Teteh bengek seperti ini tidak ada hubungannya dengan sufisme." Ahmad bin Hazruya menjawab, "Jika demikian, padamkanlah lilin-lilin yang telah kunyalakan bukan karena Allah." Sepanjang malam si guru sufi sibuk menyiramkan air dan pasir, tetapi tak satu pun di antara ke-70 lilin itu dapat dipadamkannya. Keesokan harinya Ahmad bin Hazruya berkata kepada si guru sufi, "Mengapa engkau begitu terheran-heran? Mari ikutilah aku, akan kutunjukkan hal yang benar-benar menakjubkan." Mereka lalu pergi dan sampai di pintu sebuah gereja. Ketika melihat Ahmad bin Hazruya beserta sahabat-sahabatnya, pengurus gereja itu mempersilahkan mereka masuk. Kemudian ia mempersiapkan jamuan di atas meja dan mempersilahkan Ahmad bin Hazruya bersantap. "Orang-orang yang bermusuhan tidak bersantap bersama-sama," ujar Ahmad bin Hazruya. "Jika demikian, islamkanlah kami," jawab kepala pengurus gereja itu. Ahmad bin Hazruya mengislamkan mereka, yang semuanya berjumlah 70 orang itu. Pada malam itu, Ahmad bin Hazruya bermimpi, dan di dalam mimpi itu Allah berkata kepadanya, "Ahmad, engkau telah menyalakan 70 lilin untukku. Dan karena itu, untukmu kunyalakan 70 jiwa dengan api iman." Kisah ini bersumber dari kitab Tazkiratul Auliyah oleh Fariduddin Attar. Orang-orang mengatakan bahwa Abul Hasan Sari bin Al-Mughalis As-Sakati adalah murid Ma'ruf Al-Karhi dan Paman Junaid. Ia adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di Baghdad, dan pernah mendapat tantangan dari Ahmad bin Hambal. Mula-mula ia mencari nafkah dengan berdagang barang-barang bekas. Dan ia meninggal pada tahun 253 Hijriah, 867 Masehi, dalam usia 98 tahun. Sari As-Sakati adalah orang yang pertama kali mengajarkan kebenaran mistik dan peleburan sufi di kota Baghdad. Kebanyakan syekh-syekh sufi di negeri Irak adalah murid-murid Sari As-Sakati. Ia adalah paman Junaid dan murid Ma'ruf Al-Karhi. Ia juga pernah bertemu dengan Habib Ar-Rai. Pada mulanya, Sari As-Sakati tinggal di kota Baghdad, di mana ia mempunyai sebuah toko. Setiap hari apabila hendak salat, digantungkannya sebuah tirai di depan pintu tokonya. Pada suatu hari, datanglah seseorang dari Gunung Lukam mengunjunginya. Dengan menyibakkan tirai itu, ia mengucapkan salam kepada Sari As-Sakati dan berkata, "Syekh dari Gunung Lukam mengirim salam kepadamu." Sari As-Sakati menyahut, "Si Syekh hidup menyepi di atas gunung. Dan oleh karena itu, segala jerih payahnya tidak bermanfaat. Seorang manusia harus dapat hidup di tengah keramaian dan menghusukkan diri kepada Allah, sehingga kita tidak pernah lupa kepadanya walau sesaat pun." Diriwayatkan,
Di dalam berdagang itu, Sari Asakati tidak pernah menarik keuntungan melebihi 5%. Pada suatu ketika, Sari Asakati membeli buah badam seharga 60 dinar. Pada waktu harga buah badam sedang naik, seorang pedagang perantara datang menemui Sari Asakati. "Buah-buah badam ini hendak kujual," Sari Asakati berkata kepadanya. "Berapakah harganya?" tanya si perantara. "66 dinar. Tetapi harga buah badam pada saat ini 90 dinar," si perantara berkeberatan. "Sudah menjadi peraturan bagi diriku untuk tidak menarik keuntungan lebih dari 5%. Jawab Sari Asakati, "dan aku tidak akan melanggar peraturan sendiri. Dan aku pun tidak merasa pantas untuk menjual barang-barangmu dengan harga kurang dari 90 dinar. Sahut si pedagang perantara. Akhirnya si perantara tidak jadi menjualkan buah-buahan Sari Asakati. Pada mulanya Sari Asakati menjual barang-barang bekas. Pada suatu hari, pasar kota Baghdad terbakar. Pasar terbakar. Orang-orang berteriak. Mendengar teriakan-teriakan itu berkatalah Sari Asakati, "Bebaslah aku sudah." Setelah api reda, ternyata toko Sari Asakati tidak termakan api. Ketika mendapatkan kenyataan ini, Sari Asakati menyerahkan segala harta bendanya kepada orang-orang miskin. Kemudian ia mengambil jalan kesufian. "Apakah yang menyebabkan engkau menjalani kehidupan spiritual ini?" seseorang bertanya kepada Sari Asakati. Sari Asakati menjawab, "Pada suatu hari, Habib Ar-Rai lewat di depan tokoku. Kepadanya kuberikan sesuatu untuk disampaikan kepada orang-orang miskin. Semoga Allah memberkahi engkau," Habib Ar-Rai mendoakan diriku. Setelah ia mengucapkan doa itu, dunia ini tidak menarik hatiku lagi. Keesokan harinya, datanglah Ma'ruf Karhi beserta seorang anak yatim. "Berikanlah pakaian untuk anak ini," pinta Ma'ruf kepadaku. Maka anak itu pun kuberi pakaian. Kemudian Ma'ruf berkata, "Semoga Allah membuat hatimu benci kepada dunia ini, dan membebaskanmu dari pekerjaan ini. Karena kemakbulan doa Ma'ruf itulah, aku dapat meninggalkan semua harta kekayaan di dunia ini." Pada suatu hari, ketika Sari Asakati sedang memberikan ceramah, salah seorang di antara sahabat-sahabat dekat Khalifah, Ahmad Yazid si juru tulis, lewat dengan pakaian kebesaran yang megah, diiringi oleh para hamba dan pelayan-pelayannya. "Tunggulah sebentar, aku hendak mendengarkan kata-katanya," kata Yazid kepada para pengiringnya. "Kita telah mengunjungi berbagai tempat yang membosankan, dan yang seharusnya tak perlu kita datangi." Ahmad Yazid pun masuk dan duduk mendengarkan ceramah Sari Asakati. Sari Asakati berkata, "Di antara ke-18.000 dunia itu, tidak ada yang lebih lama daripada manusia. Dan di antara semua makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang lebih mengingkari Allah daripada manusia. Jika ia baik, maka ia terlampau baik sehingga malaikat-malaikat sendiri iri kepadanya. Jika ia jahat, maka ia terlampau jahat, sehingga syaitan sendiri malu untuk bersahabat dengannya. Alangkah mengherankan, manusia yang sedemikian lemah itu, masih mengingkari Allah yang sedemikian perkasa." Kata-kata ini, bagaikan anak panah, dibidikan Sari Asakati ke jantung Ahmad. Ahmad menangis dengan sedihnya, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia masih menangis, Ahmad bangkit dan pulang ke rumahnya. Malam itu tak sesuatu pun yang dimakannya, dan tak sepatah kata pun yang diucapkannya. Keesokan harinya, dengan berjalan kaki, ia pun pergi pula ke tempat Sari Asakati berkhutbah. Ia gelisah dan pipinya pucat. Ketika khutbah selesai, ia pun pulang. Di hari yang ketiga, ia datang berjalan kaki, ketika ceramah selesai, ia menghampiri Sari Asakati. "Guru," ucap Ahmad, "kata-katamu telah mencekam hatiku, dan membuat hatiku benci terhadap dunia ini. Aku ingin meninggalkan dunia ini, dan mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang ditempuh para khalifah." "Jalan manakah yang engkau inginkan?" tanya Sari Asakati. "Jalan para sufi atau jalan hukum? Jalan yang ditempuh orang banyak atau jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan? Tunjukkan kedua jalan itu kepadaku," Yazid meminta kepada Sari Asakati. Maka berkatalah Sari Asakati, "Inilah jalan yang ditempuh orang banyak. Lakukanlah salat 5 kali dalam sehari di belakang seorang imam. Dan keluarkanlah zakat, jika dalam bentuk uang.
keluarkanlah setengah dinar dari setiap 20 dinar yang engkau miliki. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan. Berpalinglah dari dunia ini, dan janganlah engkau terperosok ke dalam perangkap-perangkapnya. Jika kepadamu hendak diberikan sesuatu, janganlah terima. Demikianlah kedua jalan tersebut. Yazid meninggalkan tempat itu, dan mengembara ke padang belantara. Beberapa hari kemudian, seorang perempuan tua yang berambut kusut, dengan bekas-bekas luka di pipinya datang menghadap Sari As-Sakati dan berkata, "Wahai imam kaum muslimin, aku mempunyai seorang putera yang masih remaja dan berwajah tampan. Pada suatu hari, ia datang untuk mendengarkan khutbahmu dengan tertawa-tawa dan langkah-langkah yang gagah. Tetapi kemudian pulang dengan menangis dan meratap-ratap. Sudah beberapa hari ini, ia tidak pulang, dan aku tidak tahu kemana perginya. Hatiku sedih karena berpisah dari dia. Tolong, lakukanlah sesuatu untuk diriku." Permohonan wanita tua itu menggugah hati Sari As-Sakati. Maka berkatalah ia, "Janganlah berduka. Ia dalam keadaan baik. Apabila ia kembali, niscaya engkau akan kukabarkan. Ia telah meninggalkan dan berpaling dari dunia ini. Ia telah bertaubat dengan sepenuh hatinya." Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu malam, Ahmad kembali kepada Sari As-Sakati. Sari As-Sakati memerintahkan kepada pelayannya, "Kabarkanlah kepada ibunya." Kemudian ia memandang Ahmad. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan badannya yang jangkung kokoh bagaikan pohon cemara itu telah bungkuk. "Wahai guru yang budiman," Ahmad berkata kepada Sari As-Sakati, "karena engkau telah membimbingku ke dalam kedamaian, dan telah mengeluarkan aku dari kegelapan, aku berdoa semoga Allah memberikan kedamaian, dan menganugerahkan kebahagiaan kepadamu di dunia dan akhirat." Mereka sedang asyik berbincang-bincang, ketika ibu dan istrinya Ahmad masuk. Mereka juga membawa puteranya yang masih kecil. Ketika si ibu melihat Ahmad yang sudah berubah sekali keadaannya, ia pun menubruk dada Ahmad. Di kiri kanannya, istrinya yang meratap-ratap dan anaknya yang menangis tersedu-sedu. Semua yang menyaksikan kejadian ini ikut terharu. Dan Sari As-Sakati sendiri pun tidak dapat menahan air matanya. Si anak merebahkan diri keharibaan ayahnya. Tetapi betapapun juga mereka membujuk, Ahmad tidak mau pulang ke rumah. "Wahai imam kaum muslimin," Ahmad berseru kepada Sari As-Sakati, "mengapakah engkau mengabarkan kedatanganku ini kepada mereka? Mereka inilah yang akan meruntuhkan diriku." Sari As-Sakati menjawab, "Ibumu terus-menerus memohon, sehingga akhirnya aku berjanji untuk mengabarkan kepadanya apabila engkau datang." Ketika Ahmad bersiap-siap hendak kembali ke padang pasir, istrinya meratap, "Belum lagi mati, engkau telah membuatku jadi janda, dan putramu jadi yatim. Jika ia ingin bertemu dengan engkau, apakah yang akan kulakukan? Tidak ada jalan lain, bawalah anak ini olehmu." "Baiklah," jawab Ahmad. Pakaian indah yang sedang dikenakan anaknya itu, dilepaskannya dan digantinya dengan bulu domba. Kemudian ditaruhnya sebuah kantong uang ke tangan anak itu, dan berkatalah ia kepada anak itu, "Sekarang pergilah engkau seorang diri." Melihat hal ini, si istri menjerit, "Aku tidak sampai hati membiarkannya," dan anak itu ditariknya ke dalam dekapannya. "Aku memberikan kuasa kepadamu," kata Ahmad kepada istrinya, "jika engkau menginginkan untuk menuntut perceraian." Maka kembalilah Ahmad ke padang belantara. Bertahun-tahun telah berlalu. Kemudian pada suatu malam, pada waktu salat Isya, seseorang mendatangi Sari As-Sakati di tempat kediamannya. Orang itu berkata kepada Sari As-Sakati, "Ahmad mengutus aku untuk menjumpai engkau. Ia berpesan, hidupku hampir berakhir. Tolonglah aku." Sari As-Sakati pergi ke tempat Ahmad. Ia menemukan Ahmad yang sedang terbaring di atas tanah di dalam sebuah pemakaman. Ia sedang menantikan saat-saat terakhirnya. Lidahnya masih bergerak-gerak. Sari As-Sakati mendengar bahwa Ahmad sedang membacakan ayat yang berbunyi, "Untuk yang seperti ini bekerjalah wahai para pekerja." Sari As-Sakati mengangkat kepalanya dari atas tanah, mengusapkan dan mendekapkan ke dadanya. Ahmad membuka matanya, terlihatlah olehnya Sang Syekh, dan berkatalah ia, "Guru, engkau datang tepat pada waktunya. Hidupku akan berakhir sesaat lagi." Sesaat kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sambil menangis, Sari As-Sakati kembali ke kota untuk menyelesaikan urusan-urusan Ahmad.
Di dalam perjalanan ini, ia menyaksikan orang ramai berbondong-bondong berjalan ke arah luar kota. "Hendak kemanakah kalian?" Sari Asakati bertanya kepada mereka. "Tidak tahukah engkau?" jawab mereka. "Kemarin malam terdengar sebuah seruan dari atas langit. Barang siapa ingin mensalatkan jenazah sahabat kesayangan Allah, pergilah ke pemakaman di Syuniziyah." Junaid meriwayatkan sebagai berikut. "Pada suatu hari, aku mengunjungi Sari As-Sakati dan kutemui ia sedang mencucurkan air mata. Aku bertanya kepadanya, 'Apakah yang telah terjadi?' Sari As-Sakati menjawab, 'Aku telah berniat bahwa malam ini aku hendak menggantungkan sekendi air untuk didinginkan. Di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang bidadari. Aku bertanya, siapakah yang memilikinya dan ia menjawab, aku adalah milik seseorang yang tidak mendinginkan air dengan menggantungkan kendi. Setelah itu, si bidadari menghempaskan kendiku ke atas tanah. Saksikanlah olehmu sendiri. Kulihat pecahan-pecahan kendi yang berserakan di atas tanah. Pecahan-pecahan itu dibiarkan saja di situ untuk waktu yang lama." Dalam kisah lain, Junaid meriwayatkan, "Pada suatu malam, aku tertidur nyenyak. Ketika aku terjaga, batinku mendesak agar aku pergi ke Masjid Syuniziyah. Maka pergilah aku. Tetapi di depan masjid itu, terlihatlah olehku seseorang yang berwajah sangat menakutkan. Aku menjadi gentar. Orang itu menegurku, 'Junaid, takutkah engkau kepadaku?' 'Iya,' jawabku. 'Seandainya engkau mengenal Allah, sebagaimana yang seharusnya, niscaya tak ada sesuatu pun yang engkau takutkan selain daripada Dia. Siapakah engkau?' Aku bertanya. 'Iblis,' jawabnya. 'Aku pernah ingin bertemu dengan engkau,' aku berkata kepadanya. 'Bagaimana engkau berpikir tentang aku, tanpa engkau sadari engkau lupa kepada Allah? Apa maumu untuk bertemu dengan aku?' tanya si iblis. 'Ingin kutanyakan kepadamu, apakah engkau dapat memperdayakan orang-orang miskin?' 'Tidak,' jawab si iblis. 'Mengapakah demikian?' Si iblis menjawab, 'Apabila aku hendak menjerat mereka dengan harta kekayaan dunia, mereka lari ke akhirat. Apabila aku hendak menjerat mereka dengan akhirat, mereka lari kepada Allah, dan di situ aku tidak dapat mengejar mereka lagi. Dapatkah engkau melihat manusia-manusia yang tak dapat engkau perdayakan?' 'Ya, aku melihat mereka,' jawab si iblis. 'Dan apabila mereka berada di dalam keadaan ekstase, dapatlah kulihat sumber keluh kesah mereka itu.' Setelah berkata demikian, si iblis menghilang. Aku masuk ke dalam masjid. Dan di sana ku dapati Sari As-Sakati, yang sedang menekurkan kepala ke atas kedua lututnya. 'Seteru Allah itu telah berdusta,' Sari As-Sakati berkata sambil mengangkat kepalanya. 'Manusia-manusia seperti itu terlampau disayangi Allah untuk diperlihatkan kepada iblis.' Sari As-Sakati mempunyai seorang saudara perempuan yang pernah meminta izin untuk menyapu kamarnya namun ditolaknya. 'Hidupku tidak patut diperlakukan seperti itu,' Sari As-Sakati berkata kepada saudara perempuannya itu. Pada suatu hari, ia masuk kamar Sari As-Sakati dan terlihatlah olehnya seorang wanita tua sedang menyapu. 'Sari As-Sakati, dulu engkau tidak mengizinkan aku untuk mengurus dirimu. Tetapi sekarang engkau membawa seseorang yang bukan sanak familimu.' Sari As-Sakati menjawab, 'Jangan engkau salah sangka, dia adalah penduduk alam kubur. Ia pernah jatuh cinta kepadaku, namun kutolak. Maka ia meminta izin kepada Allah yang Maha Besar untuk menyertai diriku. Dan kepadanya Allah memberikan tugas untuk menyapu kamarku.'" Kisah ini diambil dari kitab Tazkiratul Auliyah yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Attar.